Pukul 05.31 WIB, pantauan di hari Senin Pon, tanggal 10 Juni 2024. Ya, masih terlihat belum ada guguran ya, guguran lava, volume besar. Ya, tampak ada kepulan asap solfatara dari Kupah Tengah Merapi. Seperti ini ya kondisi terbaru Kupah Lava Merapi sisi barat daya, volume 2,3 juta meter kubik. Ya, terjadi penambahan sekitar 200 ribu meter kubik. Ya, dalam waktu beberapa hari. Sebelumnya 2,1.
jejak-jejak luncuran lava dominan ke arah Kali Bebeng. Nah, ini kelihatan ya, samar-samar. Sudah ada kabut yang menyelimuti Gunung Merapi. Ini semakin tebal ya, agak kehitaman asap sulfataranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ada di lereng Merapi, sisi selatan ya, objek wisata Kaliurang Sleman, Yogyakarta, di hari Senin Pon, 10 Juni 2024. Asap tebal ya, asap sulfatara tebal. Nah, ini keluar dan biasanya ke arah timur, ini ke arah barat ya. Ketiup angin ke arah barat. Ya, masih ada guguran ya. Sesekali masih ada guguran lava. Ini seperti ini ya suasana di sisi selatan Merapi. Mudah-mudahan tetap aman kondisinya. Ya, tebal sekali ya asap sulfatara pagi ini. Nah, ini ya tampaknya ada guguran. Tawon ini yang ngerupung saya ini, nah, itu suaranya. Ya, kita lihat kembali jejak luncuran lava. Nah, ini masih dominan ke arah sini nih.